満足しなかった。食前の運動にはちょっと不十分だが、もういいだろう。行こうぜ。Hai semuanya, kali ini saya membahas Boruto episode 193 yang baru saja rilis pada tanggal 4 April 2021. Pada awal cerita diceritakan, Kawaki terbangun dari mimpinya, di mana pada saat mimpi di episode sebelumnya diceritakan pertemuan antara Kawaki dan juga Jigen. Lalu tiba-tiba di depannya ada Konohamaru, Naruto, dan juga Shikamaru. ここは安全な場所だ。何も心配することはない。Kaburnya Kawaki langsung dihentikan teknik bayangan dari Shikamaru. Kemudian Naruto berbicara dengan Kawaki empat mata, di mana Naruto ingin mengajak Kawaki untuk tinggal bersama Naruto atau tinggal bersama Hokage. Keinginan tersebut ditentang oleh sahabatnya sendiri yang bernama Shikamaru, karena Kawaki merupakan monster yang berbahaya. Sebelum bertemunya Naruto dan juga Kawaki, ada pertemuan 5 Kage, di mana pada pertemuan 5 Kage tersebut membahas tentang organisasi Kara, serta usulan dari Naruto untuk membawa Kawaki tinggal bersama Naruto serta melindunginya diterima baik oleh 5 Kage. Onaji jinchūriki de atta mono toshite kankin sareru tsurasa. Naganen jinchūriki o soba de mite kita nda. Gaki o kankin da nante iidashite tara mushiro shitsubou shite tada kudasu. Ajakan dari Naruto membuat Kawaki berpikir sejenak. Lalu berikutnya ditunjukkan scene dari Boruto berada di rumah Mugino, di mana pada scene tersebut Boruto sedang memberi makan kura-kura. Lalu tiba-tiba munculnya Konohamaru, dan Konohamaru menemukan foto Hokage ataupun foto dari kakeknya. Ketika ia menemukan foto tersebut, Boruto akhirnya memilih untuk menyembunyikan kebenaran dari foto Hokage ketiga yang ada di rumah Mugino. Akhirnya ajakan dari Naruto diterima baik oleh Kawaki, sehingga Kawaki mengikuti Naruto sampai di rumahnya. Lalu tiba-tiba ketika Kawaki bertemu dengan Boruto, pertengkaran anak-anak tersebut dihentikan oleh Naruto. Lalu Naruto mengajak Boruto ke tempat kerjanya, di mana di situ Naruto menjelaskan kepada Boruto tentang masalah Kawaki. Naruto bercerita tentang masa kecilnya agar Boruto sadar apa yang harus dilakukan oleh Boruto. Pada akhirnya Boruto memutuskan untuk menerima Kawaki tinggal di rumahnya. Akhirnya Boruto berbaikan dengan Kawaki. Tapi Kawaki mempunyai tatapan sinis terhadap Boruto. Lalu tiba-tiba kejadian tidak terduga pun terjadi. Perbuatan Kawaki menghancurkan vas bunga milik Himawari. Akhirnya Himawari merasa sedih dan juga hampir menangis. Melihat Himawari seperti itu, Kawaki akhirnya merasa bersalah dan juga sadar akan perbuatannya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya dari Boruto episode 194? Mari kita lihat sama-sama. Please stay tuned. See you in the next time and God bless you.